bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Abu Nawas Grab. Hari ini saya sebenarnya udah janjian sama beberapa teman-teman, cuman yang lain udah duluan. Tadi kita terjebak hujan. Maklum nih, naik kendaraan kuda besi jadi masih terkena hujan. Coba kita langsung masuk. Nih guys, untuk alamatnya di sini. Abu Nawas Grab, Blok F38 nomor 1011, RT5 RW10 Pondok Indah, Kota Bumi, Kabupaten Tangerang. Kita lihat di atas ada siapa? Yuk. Markilat, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berisik, kita diam-diam. Suaranya udah berisik guys di atas. Ini udah kedengeran suara siapa? Nah, ini di lantai 2 masih ada buah. Kita lihat di lantai 2 dulu yuk. Di atas lagi ada yang ngonten. Ini ada Ninel sepertinya guys. Ninel lonjong-lonjong. Kita di sini udah lihat Ninel. Sama apa lagi? Sebenarnya padahal kita udah pernah buat videonya di sini. Kalau misalkan kalian pernah lihat seni menanam anggur di lantai 2 dan di tangga. Nah ini kita lagi ada di lantai 2. Ini sebenarnya ada Dixon dan Trans dan Ninel. Nah ini hanya kesisaan Ninel aja sepertinya. Sisanya udah habis guys. Nah mungkin ada beberapa sisa si Transfiguration kali ya. Cuman Ninel juga oke sih. Worth it. Yuk kita langsung lihat ke atas yuk. Kita buat kejutan. Kita gangguin lagi ngonten, kita prank karena si Eki suka ngeprank, kita prank balik. Nah ini kita sekarang kita ke lantai 3 guys, ini lantai 2 kita lantai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Joy dari Naila Transindo. Duluin. Dan udah duluan dari Jakarta udah duluan. Kita sama-sama Tangerang terjebak. Saya telepon pas keluar tol saya telepon. Iya. Mau ngajak bareng aja pakai mobil ke sini. Saya jalan ke rumah dia tadi ngejemput dia dulu. Oh, supir gitu. Saya. Oh, iya. Walaupun naik motor saya butuh supir. Hebat. Oke, dilanjut. Oke, siap. Kita ketemu sama yang sepuhnya dulu. Kita gangguin yang punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Kamu siapa? Kamu jangan pegang. Jangan pegang aku habis pegang POC. Kita ganggu. Jangan pegang aku habis pegang POC. Jangan kasih kendar. Pemuda nganggur datang nih, guys. Oke. Kita gangguin si Eki yang suka nge. Aduh, pengen diambil. Coba. Waduh, Haji takut bonyok. Coba ini. Ini gatal banget. Aduh, gila. Haji. Mantap, keren banget kan guys. Pak Haji, kita lihat-lihat dulu ya, sebentar. Surga ini mah. Ya Allah. Nah, oke, teman-teman bisa dilihat di sini anggur yang pernah kita buat video sebelumnya. Sekarang sudah mulai ferasin dan beberapa mungkin udah ada yang matang ya. Nanti kita tanya-tanya Pak Haji. Cuman kita lihat dulu sebelah sini guys. Nah, ini juga calon yang bakal dibuahkan nanti. Nah, kalau di sebelah sini sebenarnya tidak menggunakan atap, guys. Ingat ya, ini di lantai 3, ini tidak menggunakan atap. Tapi yang sebelah sini, ini menggunakan atap. Ya, nanti kita bongkar satu persatu. Oke. Kita
santai dulu sejenak. Silakan nikmati pemandangan yang ada di sini, guys. Ini jenis Atama. Ya, ini jenis Atama. Om Joy dari Naila Trust Indo Garden nih. Gimana ngelihat pohon punya Pak Haji Supri yang ada di sini, gimana, Pak? Kalau ngelihat yang begini ini perlu belajar sama Pak Haji Supri ini. Iya. Om Aris, kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa meremehkan hal yang begini ya. Ini sangat luar biasa bagi saya, luar biasa sekali. Apalagi ibarat kata ini cuma menanam di pot ya, tanpa menyentuh tanah, karena ini lantai tiga gitu. Lantai ya. Tiga, dia nanam di lantai tiga, boleh dilihat tuh buah-buah yang udah dihasilkan Pak Haji Supri ini. Buah ini Aris, Everest ya. Aris, kamu mau prank Aris? Diam Anda, saya sedang membuat ini emang orang suka ngeprank, guys. Kita prank balik nanti orang itu. Ini Everest ini. Okay. Ini Everest, ini back honor. Ini patut ditiru. Patut ditiru. Nanti akan buat juga di Padang. Insya Allah di Padang akan dibuat lagi, guys. Oke, terima kasih Om. Oke. Kita lanjut. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita udah bersama ownernya yang sudah nggak asing lagi. Di hampir setiap video pemuda nganggur pasti ada beliau. Siapa lagi kalau bukan Pak Haji Supri? Ya. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Haji. Sebenarnya mungkin kan beberapa hal tentang anggur yang ada di sini, menggunakan apa ya, sudah ada dibahas. Saya ingin membahas kendala yang dihadapi menanam anggur di lantai 3 ini tuh seperti apa sih kendala yang dihadapi? Kendala yang pertama mungkin angin ya. Angin. Intensitas angin di sini seperti apa, Pak Haji? Oh, luar biasa. Kencang banget. Gitu. Ini khawatir enggak roboh gitu, Pak Haji? Tuh, kalau khawatir jelas ada lah. Tapi didasari dengan bangunan yang kuat ya, konstruksinya udah kuat ya. Insya Allah. Nah, karena di sini konstruksinya juga menggunakan apa ini, Pak Haji, besi apa? Holo. Besi holo. Ya, jelas. Besi holo dan dicor juga di sebelah sana ya. Iya. Itu. Selain angin? Berapa yang riskan itu angin aja. Yang paling riskan angin aja. Iya. Nah, sebelumnya pas pada saat berbuah ini pernah nggak angin kencang? Wow, pernah. Pernah. Buah sampai ada rontok? Enggak ada. Goyang-goyang aja. Masya Allah. Kalau untuk matahari full di sini ya? Full. Nah, kendalanya kalau untuk matahari aman-aman aja? Ya. Enggak ada masalah, Pak Haji? Mungkin kalau bicara kendala ya mungkin waktu penyiraman kan harus kita naik. Oh, kalau misalkan. Lantai 3 itu mungkin lumayan kalau lagi malas, Man. Gitu. Oh iya, betul. Terus kalau misalkan panas begini full terus tambah di dalam GH mungkin juga penyiraman juga bisa lebih ekstra, Pak Haji ya? Iya. Harusnya sehari sekali, ini bisa sehari 3 kali mungkin? Enggak nyampe. Enggak nyampe? Berapa di sini penyiraman? Paling sering sehari sekali. Sehari sekali? Iya. Penyiraman. Gitu. Oke, Pak Haji, kita sambil jalan ke sebelah sana yuk. Ayo, siap. Saya kan kalau di sebelah sini kan mungkin sudah dibahas sama orang-orang itu tuh. Ya. Sekarang kita lihat yang sebelah sini. Untuk jenisnya nanti kita buat video yang berbeda. Ya. Kalau teknik saya kan seperti ini nih. Oke. Dulu pendek, saya pendek ini. Nih. Sama dia punya ada banyak, tapi nggak saya langsung full. Iya. Dulu rendah. Ntar habis sawal ini, saya kasih tambah media lagi nih. Naikin media lagi? Nih, beginilah, segini dikit aja, tipis aja. Terus. Nanti sudah maksimal pemberian media, baru masuk fase generatif. Nah, sebelum di fase generatif, di fase vegetatif itu full organik, Pak Haji. Full ya? Terus, kasih pupuk terus, dimanja. Istilahnya kita manja terus, rutin itu. Nah, kalian bisa lihat di sini spesifikasi media bak tanamnya itu lebarnya 1 meter. Nah, dari sini ke sini itu 1 meter. Tingginya, Pak Haji? Ini 80 cuman. Tingginya 80. Kalau yang sebelah sana? 1 meter. Sebelah sana tingginya 1 meter, yang sini tingginya 80 cm. Nah, ini spesifikasi yang digunakan Pak Haji. Cuman media yang digunakan itu nggak full langsung penuh ya? Ya. Dipakai setengahnya dulu. Step by step. Nah, itu teman-teman. Dan jangan lupa di sini, setiap bak tanam itu ada lubang drainase air. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, Pak Haji ya? Iya. Fungsinya itu sebagai drainase air sekaligus juga sirkulasi udara. Betul, itu yang lebih pas. Soalnya kalau drainase air paling bawah. Ya oke, betul ya. Udah ada tapi ya di ada, bawah juga? Ada, paling bawah yang mentok ada tuh drainase air. Kalau di atasnya udah udara lah larinya. Nah, ada nggak sih, Pak Haji, perbedaan? Nah, ini kan sebelah sini kan nggak pakai UV nih, nggak pakai atap. Nah, cuma yang sebelah sana pakai atap. Ada nggak perbedaannya? Perbedaan di daun, jelas. Ya. Sebenarnya bagus nggak pakai GH.
bagus nggak pakai GH? Ya. Daunnya lebih? Lebih segar. Lebih segar, lebih hijau ya, gitu ya? Ya. Kalau pakai GH cenderung ya, kayak ada minyaknya sedikit gitu. Kayak ada minyaknya. Ya. Cuma ini penyemprotan rutin nggak Pak Haji? Ya rutin seminggu sekali. Seminggu sekali aja. Ya. Nah, cuman di sini terlihat padahal di Tangerang ini juga intensitas hujan lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya. Daun sehat dan semulus-mulusnya. Mungkin asumsi saya Pak Haji ya, kalau misalnya di lantai 3 ini sirkulasi udaranya lancar, jadi ketika betul, ada hujan juga mungkin kelembaban cepat berkurang karena betul, langsung kehantam angin dia. Ya. Gitu. Hmm. Ini enak banget sih. Nah, di sebelah sini yang lagi buah sebelah mana Pak Haji nih? Sini belum ada buahan. Kapan nih rencananya ini dibuahkan? Rencananya habis awal. Habis awal. Baru masuk fase generatif. Oke. Okay. Generatif. Cuma di sini ada pembahan kemarin karena batangnya udah gede, saya coba itu Julian sama Everest, sama Everest sama itu Veles. Veles. Oh Julian sama Veles. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya. Kemarin saya buahkan. Ini ada Julian model tralis ya. Ya. Ya ini kemarin banyak om itu buahnya. Terus? Banyak banget kemarin. Terus ini rontok apa gimana? Kena hujan. Oh kena hujan. Rontok. Oh karena ini memang nggak pakai naungan ya guys. Ya. Nah tapi si Veles ini menarik Pak Haji, dia presetnya bagus banget nih. Pung. Masuk aja ke dalam sana. Ntar ya, coba kita naik dulu ya. Nah ini si Velesnya guys. Ini nggak pakai GH3 Pak Haji ya? Pakai itu, pakai air kelapa. Oh air kelapa? Pakai. Ini pakai air kelapa guys. Ya takutnya ntar air kelapa itu nggak termasuk dalam kandungan itu. Nah bisa dilihat. Takutnya orang-orang pinter itu kan dalam air kelapa itu ada GH3, ada gitu. Kata siapa Pak Haji? Hah? Kata siapa? Enggak. Ini fridge-nya menurut saya bagus banget. Ini kita lihat mungkin rostoknya. Ini Veles rostoknya apa Pak Haji? RM. Ya. RM guys. Ya aja lihat pada lama. Oke, kita lihat-lihat dulu. Terus sana, okay, ada sana. Kita lihat varietas-varietas lain yang ada di sini mumpung lagi di atas. Nah ini media yang digunakan Pak Haji nih. Lebih dominan daun bambu nih. Humus bambu Pak Haji ya? Humus daun bambu. Sekam bakar. Terus juga daun-daun yang kering, yang segala macam kompos kayaknya dimasukin ke sini. Nah, Pak Haji, kita cari. Kita korek. Nah, seperti ini. Ini spesifikasi juga sama guys, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Oke. Okay. Teman-teman, ya teman saya cukup senang berada di sini, datang ke sini. Terima kasih Pak Haji Supri sudah memfasilitasi kita semua. Kita bisa bersilaturahmi bareng-bareng. Tetap semangat, tetap hijaukan bumi. Jaya silaturahmi. Salam pengangguran.